dalam program yang selalu memberikan canda dan tawa. Karena kita berjumpa dalam WIB Waktu Indonesia. Kita langsung saja panggil motivator saya yang selalu kalian rindukan. Langsung saja ini dia, Cak Lantang. Baik. Tanya kabar kek, baik. Jawab baik. Sendiri. Saya punya sesuatu. Apa ini? Makaron. Makaron. Bapak dari mana? Jadi gak enak. Wih, saya. Gak enak, gak enak. Pilih kasih nih. Gak itu buat dibagi-bagiin kan pilih ya? Pilih kasih. Oh, makaron. Buat dibagi-bagi. Aduh, jangan lupa. Makaron nih pak, makannya gimana nih pak? Dipakai Ron. Makaron. Makan Ron. Bar. Bagi mana? Bar, makan pak. Kan dibuat bagi-bagi. Bagi. Bar. Akbar. Satu gigit, oper sebelah. Jorok itu, masa segigit dia berapa? Emang ospek, Cak? Belum, sebelum dibagi dikurangi dulu, Pak. Yang langsung dibagi, dikurangi dulu, dikasih. Baru dibagi. Tradisi Cakman, itu dikasih aja. Ke yang lain-lain tuh bar, kan banyak yang mau. Pepi bagi jauh dong, kasih. Bapak, dong. Masa, udah, masa pada gak tahu, udah saya kasih nih, Pak. Saya kasih lihat nih. Nyesel saya ngasih. Coba bar, makan lagi, makan lagi bar, lihat bar, makan. Nih. Pak, kue terbang, Pak. Bar bagi, bar. Saya tuh peduli sama teman-teman, Pak. Nah, itu dong. Pepi kalau nggak salah, tensi udah hampir 200, bahaya. Makan manis-manis dilarang dokter. Bedu, Pak. Ginjalnya kena udah, Pak. Apaan lu? Amit-amit, eh. Ini doanya begitu, eh. Bar. Tiba-tiba banyak penyakit, ya. Ronald, Ronald. Amat kalau kena gula bahaya, Pak. Lah terus? Ronald, Pak. Ronald, Bapak tahu. Apa? kulitnya, Pak. Kulitnya enggak cocok. Dia alergi gula, alergi gula. Ada orang alergi gula enggak? Dia kena kalau kena gula, Pak. Kalau kena gula melintis-melintis enggak bagus, enggak bagus. Bagi Nabila, Pak, dong, Nabila. Saya deh. Nabila ambil airnya enggak bagus. Saya tiba-tiba punya ambil. Ini man judulnya dia rakus, tamak dia. Serangnya dimakan. Oh, Makanya buru-buru terus keselak katanya, Pak. Iya. Pak, keselak, Pak. Eh, makanya lo jangan tamak jadi orang lo. Iya lo. Tuh. Dimakan ya maksud saya kan bagi-bagi dong. Dimakan semuanya. Seretkan lo jadinya. Itulah akibat orang tamak. Ini gara-gara ngeliat kejadian barusan tadi, Pak. Saya jadi punya ide, Pak. Ide apa, Budu? Akbar kan tamak, Pak. Gimana kalau kita bahas makaroninya, Pak? Makaron, paling Pak. Banter dia makan ping belinjo, Pak. Bahas tamak maksudnya apa, bahas tamak? Orang tamak itu nggak pernah merasa cukup. Oh ya. Benar. Kurang aja. Paham ya? Kurang aja, merasa jadi kurang. Dikasih. Kurang ajar gimana? Satu minta dua, minta tiga, minta empat. Iya. Itu kan minta banyak. Iya, sama itu. Tidak pernah merasa cukup itu maksud gini. Misalnya orang tamak itu lihat aja kalau beli baju, celana gitu ya. Dicoba gitu, waduh. Gak cukup. Aduh, kayaknya gak cukup. Padahal cukup. Tapi dia selalu merasa gak cukup. Walaupun dia dicoba sesuai banget ya, Cak. Aduh. Gak cukup. Terus dia kapan beli bajunya? Makanya dia gak pernah beli karena tamak. Gak pernah merasa cukup. Ah, kayaknya gak pas. Kayaknya saya gak pernah ketemu orang kayak gitu, Pak. Berarti karena belum pernah ketemu orang tamak. Pak, langsung doa penutup aja nih, Pak, acaranya, Pak. Mengetes kepekaan mereka, Cak. Boleh. Mungkin melalui lagu-lagu. Siapa yang suka musik? Saya. Saya. Siapa yang suka lagu? Saya. Siapa yang suka nyanyi? Saya. Siapa yang gak suka ya? Ngapain nanya? Nanya apa-apa. Ini kebetulan banget karena semuanya suka bermusik. Karena sekarang waktunya kita bermain dalam berpacu dalam emosi. Thank you.
dalam emosi, tapi tahan dulu, Cak. Kita akan bagi-bagi hadiah dulu untuk penonton yang ada di rumah. Bagi pemirsa di rumah, rumahnya jangan lupa ditonton. Mana sih kok rumahnya yang ditonton? Enggak, di rumah jangan lupa nonton. Dan buka Instagram kita @wb_net. Yap. Kita sudah mengupload pertanyaan. Jawabannya ada 5 kotak. Huruf kedua E. Pertanyaannya, orang biasanya menyalakan TV dengan titik. Nah. 5 kotak huruf kedua E. Nanti jawaban yang tercepat dan benar di kolom komentar kita akan mendapatkan hadiah Rp500.000. Dan kita juga mau ingetin nih, Cak, buat para penonton yang ingin memberikan pertanyaan untuk TTS kita, bisa banget. Kirimin video berupa pertanyaan, jawaban, dan alasan kalian dalam bentuk video ke alamat email kami di waktuindonesiabercanda@gmail.com. Nanti yang paling menarik, paling lucu kami pilih akan mendapatkan hadiah Rp500.000 dan ditayangkan di YouTube. Nah, sekarang kita kembali ke peserta di studio. Betul. Sudah ada Pepi, Ronald, dan juga Bedu. Bedu. Aku sendiri lagi. Ya, perempuan aja. Yang ini menarik sekali, Du, buat Bedu. Tinggi, putih, cantik, pinter. Ah, itu karena kriteria. Lo butuh orang pinter kan, Du? That's right, baby. Tinggi putih, mana sudah tinggi. Langsung saja ya, kita panggil perempuan cantik, pintar, dan seorang dokter. Ini dia, Dr. Reysha. Kenapa? Sakit, Bar. Alasan. Dokter Reysha, Dokter Bedu, pasien rumah sakit ya. Saya gak bisa milih nih. Duh. Oh my God. Oh. Hurt, man. Dokter Reysha. Mau pilih. Mohon maaf, kalau milih gak boleh. Kalau milih sini boleh. Nah gimana, Cak? Sama aja tuh judulnya ditukar, Cak. Anda kayaknya semangat. Cak, sebentar, Cak. Saya harus klarifikasi ini, Cak. Kenapa? Dokter, kalau emang harus milih, kira-kira dokter pilih yang mana, gak apa-apa, saya rela. Wee. Asal dokter bahagia, saya ikut bahagia. Hadiahnya apa? Silakan, Bung Alex. Berpacu dalam emosi dan teka-teki sulit sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah istana yang dipersembahkan oleh pasta gigi oles, sip oles. Pasta gigi yang sekali oles langsung sip, ampuh merontokkan gigi Anda. Silakan bawa pulang. Perhatikan, kita akan tayangkan sebuah video. Ini dia. Tangan di atas tombol, berpacu dalam emosi. Cukup, gak usah banyak-banyak. Oh iya. Tahu lagu ini? Ya. Perhatikan baik-baik. Lagu ini berjudul Sayang. Dipopulerkan oleh Via Valen. Lagu ini berbahasa Jawa dan campuran juga dengan Indonesia. Coba terjemahkan liriknya ke dalam bahasa Inggris. Saya pecah dokter lah. Bahasa Inggris dokter kan pasti bagus, Dok. Yang mulai yang mana, Pak? Mulainya yang mana? Terserah. Honey. Madu. Honey. Do you hear me? Do you hear my heart? Do you hear my... Apa koe... kamu yang terjemahin, aku yang Indonesia. Yeah. Sayang, aku tahu. Beda lagu. Ini. Sayang, kue kerungu. Cerita hatiku. Do you hear my heart screaming? My head, ya. Yeah. Apa? My scream, do you hear my heart screaming? My heart screaming. Hatinya menderit, Pak. Honey. Cerita hatiku. Honey, do you hear my heart screaming? Salah. Gimana sih, Pak?
Tim B punya kesempatan. Nah, ini malah. Pertanyaan lagi. Lagu ini berjudul Sayang. Oke. Dipopulerkan oleh Via Valen. Ya. Lagu ini berbahasa Jawa dan Indonesia. Coba terjemahkan liriknya ke dalam bahasa Inggris. In English. Itu yang tadi. Hah? Mau kemana lo? Matanya masih jauh dulu, Pak. Biar dapat poin. Enak. Satu Sunda, satu Bandung. Please translate this song in English. In English. Dan jawaban yang benar adalah setelah yang satu ini. Saya pernah ngeliat gitaris saya main gitar, bukan dipeluk, diginiin Pak nih. Tuh, ada. Selalu. Hah? Selalu gitu. Tapi kan Bapak bilang dipeluk berarti selalu dong. Enggak dong. Main begini Pak. Nah, itu posisi meluk Pak, posisi tangan mencengkeram. Kalau main gitar dipeluk, sebenarnya gak bunyi, serekap, serekap.